Jimatres, Jimatres, sebagai salah satu destinasi wisata di Semarang, Lawang Sewu selalu berhasil menarik banyak wisatawan yang berkunjung. Di balik bangunannya yang unik dan megah, ternyata Lawang Sewu menyimpan sejuta misteri. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 sampai 1907 dan digunakan sebagai kantor administrasi kereta api di masa Hindia Belanda. Sebelum membangun kantor kereta api di Semarang, NIS sudah membangun rel kereta api pertama di Indonesia, tepatnya di tahun 1864 silam. Seiring berjalannya waktu, kantor ini tidak mampu menampung jumlah pegawai yang membeludak, hingga akhirnya jadilah Lawang Sewu yang digunakan sebagai kantor NIS yang baru. Lawang Sewu sering digunakan untuk kegiatan operasional administratif oleh pemerintahan Belanda. Tapi di balik itu, Lawang Sewu juga pernah dijadikan sebagai ruang penjara bawah tanah di masa penjajahan Jepang. Konon katanya, ruang penjara ini termasuk penjara paling sadis dan kejam di masa penjajahan. Jadi tidak heran kalau penjara ini terlihat seram ketika kalian melintasinya. Pada tanggal 14 sampai 19 November 1945, terjadi peperangan antara Indonesia melawan Jepang, dan Lawang Sewu menjadi salah satu lokasi peperangan antara kedua negara. Namun akhirnya Angkatan Muda Kereta Api AMKA Indonesia berhasil merebut kembali gedung ini setelah sebelumnya dijadikan sebagai kantor jawatan transportasi oleh Jepang. Di halaman utama gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tidak dibuka bagi publik. Alasan penguncian sumur ini diduga karena adanya suara teriakan yang sering kali muncul saat malam hari tiba. Menurut kabar, sumur inilah yang dipakai oleh tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda, sehingga kerap terdengar suara-suara berteriak minta tolong dari bawah sumur ini. Sebelum memasuki ruang utama Lawang Sewu, Jimatres-jimatres harus melewati pintu gerbang besar terlebih dahulu. Ketika melintasi pintu gerbang, orang-orang sering melihat penampakan roh-roh halus, bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Pertama, yaitu penampakan tangan hitam besar yang menutupi bagian jendela. Kedua, di bagian sudut-sudut langit utama terdapat penampakan orang yang suka menyenter di malam hari. Selain itu ada pula penampakan dengan kondisi wajah yang rusak. Di setiap sudut ruangan Lawang Sewu terdapat pintu-pintu berwarna kecoklatan. Anehnya, pintu-pintu ini digunakan sebagai penghubung antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain yang jaraknya masih sangat berdekatan. Pintu-pintu ini dikabarkan berjumlah 1000 pintu. Ternyata saat dihitung, pintu ini hanya berjumlah 429 buah. Bila dihitung dengan daun pintunya, jumlahnya masih 928 buah. Di ruang bawah tanah, terdapat penjara berdiri yang berukuran 60 cm x 1 meter. Penjara yang harusnya digunakan untuk satu orang tahanan malah digunakan untuk menampung 5-6 orang tahanan, hingga akhirnya seluruh tahanan tewas karena kesempitan. Jika ada tahanan yang masih hidup tak akan bertahan lama. Setelah itu, mayatnya akan dibuang ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini sering tercium bau-bau aneh dari ruang penjara, termasuk bau anjir darah. Berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar serta memiliki 3 lantai dan 928 daun pintu, konon hantu di Lawang Sewu tersebar di beberapa titik.
Salah satu hantu yang paling santer terdengar ada di Lawang Sewu adalah Noni Belanda. Beberapa orang ada yang mengaku pernah melihat Noni Belanda itu berkeliaran di sekitar bangunan. Noni Belanda dan korban peperangan dikubur di sana. Mereka ini ada yang mempercayai gentayangan dan masih tinggal di Lawang Sewu. Selanjutnya ada pula yang sering melihat sosok hantu perempuan berambut panjang. Menurut cerita bahwasanya perempuan ini adalah perempuan Jawa yang merupakan korban pembantaian. Memang dulu ada perempuan Jawa yang cantik-cantik dan berambut panjang. Mereka sering diperkosa dan dibunuh di situ. Meskipun memiliki jumlah pintu yang sangat banyak, di Lawang Sewu memang ada pintu utama. Konon sering terjadi penampakan tangan hitam. Menurut beberapa warga, di pintu utama itu memang ada penjaganya yang berupa jin. Sosok jin tersebut tinggi besar, gigi bertaring, mata besar, kuku panjang berwarna hitam dan rambut agak gondrong. Itulah sekilas keangkeran Lawang Sewu bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.